Alhamdulillah Rabbalam, ini adalah perjalanan umroh yang kedua kalinya pada tanggal 22 Juli sampai 30 sampai 1 Agustus. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما لا يأنيني وما لا يأنيني ما أبقيتني ما أبقيتني وارحمني وارحمني أن أتكلم أن أتكلم ما لا يأنيني ما لا يأنيني بفضلي من بين يدي الحمدلله رب العالمين. Setelah habis tawaf wada, yang kedua
pada tanggal 22 Juli 2013 sampai tanggal 1 Agustus 2013 bertepatan dengan bulan Ramadan, yaitu pada tanggal 13 Ramadan 1434 Hijrah sampai dengan tanggal 25 Ramadan 1434 Hijrah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah umrah yang kedua. Yang pertama yaitu pada tanggal 1 sampai 10 Agustus 2008 bertepatan dengan tanggal 7 sampai 17 Ramadan 2008, 5 tahun yang lalu, dan ini adalah yang kedua. Di sini di Masjid Nabawi sedang persiapan untuk berbuka puasa di Madinatul Munawwarah, Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah. Alhamdulillah, semalam dari sholat isya, traweh, dan sholat subuh berjamaah di tempat raudhah, yaitu di bawah, pas di bawah imam, alhamdulillah imamnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian banyak juga para pedagang seperti anak-anak itu yang menjajakan dagangan mereka agak sedikit memaksa, ada yang dibuang-buang, ada yang diletakkan atau dikasihkan sama kita, macam-macam trik-trik mereka. Kalau pas tidak ada operasi, biasanya banyak pedagang seperti itu. Kalau memang bapak itu tidak mengingat membeli, tolong ada secara halus. Alhamdulillah kita sudah sampai di Uhud. Jadi di sebelah kanan kita ini adalah Jabal Uhud. Nah, dari kanan sampai ke ujung ini adalah satu gunung. Nah, oleh sebab itu dinamakan Jabal Uhud. Kemudian yang di sebelah kiri ini adalah Jabal Rumah atau Bukit Pemanah, tempat 50 orang pemanah diletakkan di atas sana. Kemudian letak peperangannya di mana? Letak peperangannya di tengah yang sekarang menjadi makam, makam para syuhada. Di situ letak peperangannya. Nah, karena apa? Tempat yang akan kita tuju banyak. Kita di sini turun, kemudian kita ziarah ke makam para syuhada. Kita ucapkan salam kepada para syuhada, kita doakan mereka. Habis itu kita langsung kembali ke base, kita lanjutkan. Ya amma Rasulillah. Assalamualaikum. Ya Sayyidullah. Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Bin Abdul Muthalib. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Mus'ab bin Umair. Ya Mus'ab bin Umair. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Abdullah bin Jaz. Ya Abdullah bin Jaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini tanggal 30 Juli hari Selasa, dari Madinah menuju ke Jeddah dan besok ke bandara, kemudian insya Allah hari Kamis paginya baru nyampe di Jakarta. Semoga perjalanan lancar. Amin.
mau buka puasa di Jeddah. Jangan turun dulu. Ala terus sih Warino. Ko. Jangan turun. Kalau Warino sana nanti yo jam ajib tani. Ko. Ya Ben, atau Warino makasih. Lala. Ya Haji. Let's see. The outside temperature is 71 degrees Celsius.
Thank you for choosing Suburban Airlines as flight Alliance member.